Hai hai semuanya, gue Zeno. Kita masih mau ngelanjutin game Space for the Unbound. Sebenarnya video ini di shoot bersamaan dengan part sebelumnya. Cuma setelah gue edit itu hasilnya tetap panjang. Nah, jadi gue pilih untuk ngebagi dua videonya. Makanya gue bikin opening dan closing baru lagi. Setelah kemarin kita diberikan cameo yang sangat meaningful, di video kali ini kita juga bakalan nemuin sesuatu yang cukup epic juga. Oke, buat yang penasaran langsung aja ke game ya. Yuk. Bahagianya. Kenapa? Ternyata ada cewek yang bersembunyi di sini. Siapakah dia? Ini karakter siapa lagi kah? Bentar. Hey, si Lulu nggak masuk. Widih, telepon api gimana itu? Oh, wow. Jadinya itunya gosong dong. Apa kelapanya gosong dong. Ini siapa lagi kah? Kadang-kadangnya sama sih. Kita dapat batu. Wait, gue bingung. Salah. Iya, ternyata sorry, kameranya mati. Ini singkat aja. Jadi itu selama ini kan gue pakai USB untuk kontrol kameranya di sini. Terus hari ini gue nyoba pakai WiFi screen mirroring gitu. Ternyata wifi-nya mati dan gue nggak bisa kontrol jadinya, makanya tadi ke potong dikit mungkin, sorry banget. Ya udah, kita lanjutin aja gamenya ya, yuk. Ini asli gue bingung, ini karakter apa sebenarnya? Kasih batu sih harusnya. Wait, gue harus baca pelan-pelan. Ini tuh.
Cek gak sih? Kita urutan aja sesuai apa yang kita baca. Bingung gua. Ini karakter apa ya? Kok gua nggak familiar? Sambil ngetik-ketik cari info tapi ternyata nggak dapet. Gue baru dapet infonya setelah gue lagi edit. Karakter yang sama kah? Soalnya gue belum pernah main sampai tamat. Kan kalau yang sebelumnya itu burung hantu ya. Sorry banget kalau misalkan gua agak banyak ngomongnya di sini. Ya, gua takut copyright sih sebenarnya. Sorry kalau mengganggu lagu yang sangat indah ini. Tapi kalau kalian mau denger full ya, kalian cek aja di kanan atas. Itu udah gua kasih linknya. Link official dari penyanyinya. Gila, bagus banget. Itu istrinya. Bukan kan? Oke, pas gue lagi ngedit-ngedit, gue lagi ngecek semua Mojiken sama Toge Production game-gamenya. Itu gue ketemu karakter ini, itu ternyata dari game A Raven Monologue. Gue belum pernah mainin ini game. Gamenya rilis tahun 2018, Januari 12, which is sudah 5 tahun ya. Quest-nya itu sama, si cewek yang ngebawa bunga, si orang yang ngebawa pisang, sama si kakek yang bawa tongkat. Gue baru tahu ada nih game, sorry banget. Jadi untungnya gue ngecek ke Steam, ada game ini di koleksi game mereka. Jadi gue bisa dapat infonya dari situ. Terus gue dapat tambahan info kalau yang nyanyiin lagunya itu adalah penyanyi aslinya. Jadi sekarang itu di versi terbarunya. Kalian bisa cek juga di YouTube-nya Christabel Anora. Oke, itu aja infonya. Menarik juga, ternyata gue bisa menemukan sesuatu. Sekarang gue pengen ke sungainya. Soalnya tadi gue cari-cari, gak ada karakter si cewek ini.
menatap sungai ya. Berarti tempat yang tadi kan yang pas kita ketemu itu depannya kan sungai. Atau sini enggak? Salah ya gue. Gue salah jalan deh. Maaf, muter-muter. Ntar paling gue potong kali ya. Kemana ya tadi ya? Asli gue kok lupa ya. Kok gue nyasar ya? Lagi. Siapa istrinya? Oke, kita space dive lagi. Ini burung ya? Iya burung sih, semua juga burung. Ini burung apa? Burung dara? Gue haus lagi, minum. Jalan ternyata kita mengikuti dia. Oke,
langsung. Dulunya penyanyi. Kenapa pakai heavy rotation? Hai, sorry gue pause dulu ya, soalnya mau jelasin tentang Easter egg kali ini. Karena gue bingung mau selipin penjelasannya di mana, jadi nyelip di sini aja ya. Terus sorry juga kalau voice over doang. Oke. Sebelum tahu namanya, gue pikir itu almarhum Didi Kempot loh. Tapi ternyata namanya Pak Setiawan. Terus pas dilihat dialognya, bener aja karakter Pak Setiawan ini ada referensi ke almarhum Didi Kempot. Ya, penyanyi campursari paling terkenal di zaman gue, bahkan masih terkenal sampai akhir hayat beliau. Yang gak tahu beliau mungkin bisa coba tonton film Sobat Ambyar di Netflix, bagus filmnya. Kesedihan kui, mau kamu pakai atau mau kamu lepaskan? Itu terserah kamu sendiri. Satu hal yang ngingetin gue sama beliau pas lihat karakter Pak Setiawan di game ini, itu gaya berpakaiannya mirip banget sama pas awal-awal karir beliau. Terus gaya rambutnya juga mirip. Tapi yang paling gue notice adalah dari potongan-potongan dialognya yang dia bawa-bawa soal istrinya yang pergi ninggalin dia, itu ngingetin sama lagunya beliau yang judulnya Minggat. Terus di dialognya juga ada bawa-bawa soal patah hati. Seperti yang orang-orang tahu ya, bahwa Didi Kempot adalah Godfather of Broken Heart, atau orang-orang juga kadang-kadang manggilnya Lord of Loro Ati. Ya karena beberapa lagu-lagunya beliau tuh menceritakan tentang kesedihan dan kisah patah hati. Oke, jadi pas gue lagi mainin ulang, gue baru nyadar ada scene ini. Ini surat dari Pak Setiawan untuk Sri. Sri itu nama istrinya Pak Setiawan. Dan juga Sri itu muncul di lirik lagunya almarhum Didi Kempot yang Minggat. Wow. Salah satu sentuhan kecil di game ini yang benar-benar bikin nostalgia juga. Karena buat yang kelahiran 90-an pasti tahu almarhum Didi Kempot ini lagi sukses-suksesnya di tahun itu. Great job sih guys. Oke, kita lanjutin game-nya ya. Setiawan. Apa itu?
apa yang salah? Oke, kayaknya kalau kita menyelesaikan bucket list kita itu ada bakalan bakalan ada scene rahasia ya. Mau nggak mau ini sih harus dikompletin semuanya sih. Sorry, mau nyelipin detail yang baru gue sadarin juga. Jadi kayaknya kenapa bucket list ini ke checklist? Kalau kalian ingat, ini gue sebutnya bagian dari trilogi musik ya. Jadi yang pertama tuh muncul di adegan pas cameo karakter When the Past Was Around. Setelah si ceweknya itu perform main biola, kemudian muncul karakter cewek ini. Dan cewek ini ternyata muncul dengan cameo karakter Raven Monologue. Setelah dia perform dengan pianonya, kemudian muncul lagi karakter yang terinspirasi dari almarhum Didi Kempot. Meskipun ini belum dikonfirm ya, tapi gue pede aja. Iya, trilogi musik ini ditutup dengan penampilan nyanyi ala konser lah, atau tribute epic lah. Yang gue salut juga, tiga side quest ini tuh menggunakan satu hal yang sama, yaitu karakter musisi dengan burung. Jadi ini detail kecil yang keren juga sih dari game ini. Oke, wow. Setelah dibuat amazed sama cameo-cameo sebelumnya, ternyata ini ada cameo lagi. Yang satu itu karakter dari game buatannya Toge Production sama Mojik yang juga pastinya, yaitu adalah Raven Monologue. Sayangnya gue gak tahu ini game dan gue gak pernah mainin sama sekali. Jadi pas react langsung tuh kayak kurang relate gitu loh. Terus yang kedua, itu karakter yang awalnya gue kira almarhum Didi Kempot. Ternyata itu namanya Pak Setiawan yang memang terinspirasi dari almarhum Didi Kempot. Kenapa? Ya karena sesuai dengan hal-hal yang gue jelasin sebelumnya tadi. Bener-bener dua part ini, part yang sebelumnya sama part yang ini tuh menarik banget. Karena ada cameo-cameo yang sangat menarik ya. Jadi cameo dari When the Past Was Around udah, cameo dari Raven Monologue udah, cameo dari Coffee Talk juga udah. Nextnya siapa lagi ya? Gue pengennya sih ini, Banyu Lintar Angin. Kayaknya cocok sih masuk ke karakter di game ini. Atau gue yang kelewat ya?
Tapi seinget gue gak ada sih. Ya, kalau misalkan ada yang kelewat lagi, kangen-kangen, mungkin kalian bisa kasih tau gue. Bisa komen atau DM aja di IG gue ya. Thank you banget yang udah nonton. Bye. We'll be right back.